どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸 All right Usopp atau Sogeking teman-teman ya. Kita sekarang akan pakai Usopp ya. Jadi ini salah satu karakter baru juga selain Kirito. Kirito sama si Usopp ini ya. Sama satu lagi sebenarnya ada Frieza. Cuman atau orang Frieza jelek nih, gua enggak tahu nih. Ini mahal aja 2.500 nih ya. Ini Usopp kalau enggak salah 2.000-an juga, 2.000 sama deh 2.500 deh. Apa 2.400 ya, gua lupa deh. Pokoknya segitu dah harga 2.000-an lebih teman-teman ya. Gue lupa, lalu ini Frieza, ya Frieza juga baru juga, jadi ntar gue akan coba untuk beli juga. Kemarin kita udah Kirito, Kirito ya ini sangat recommended, sumpah ini sangat recommended banget sih Kirito, emang dajul dengan Kirito nih. Kalian harus beli sih kalau kalian baru-baru main ya, Kirito tuh gampang banget sumpah. Sekarang kita pakai Usopp teman-teman ya, let's go Usopp, kita lihat aja coy ya. Gue bingung gitu, dia pas kayak begini biasanya itu Usopp setelah pre-timeskip ya, PTS ya. Tapi pas dia berubah baliknya ke sebelum time skip Sogeking anjir, aneh banget sih, yaudah lah ya. Oke, okay, let's go, kita ke pertama combatnya dulu deh tuh, combatnya kayak gitu ya. Kalian bisa lihat gak sih jaraknya? Gokil pak, ini jaraknya malah lebih jauh daripada Kirito jir. Kalian bisa langsung tahan aja kayak gini. Lompat aja bisa coy, bisa langsung, gak bisa ladder sih. Kalian bisa deket sih kalau mau ladder ya. Tapi ini kalian bisa emon dari jarak jauh, lihat tuh. Gila gak sih? Kayak Gilgamesh tau gak sih? Tapi Gilgamesh kayaknya gak sejauh ini deh. Ini jauh banget anjir. Lihat-lihat dari sini bisa, gila gokil gak sih? Ini enak banget sih buat M1 anjir. Terus langsung aja ke skill pertama, Firestar. Dia kayak begitu ya, sesimpel itu ya teman-teman ya. Damage-nya 25 tuh barusan. Ya itu kayaknya nggak guard break deh. Setau gue nggak deh ya, setau gue nggak sih. Coba kita coba dulu ya, apakah yang Firestar ini guard break? Setau gue sih nggak sih. Let me see. Yap, tidak. Oke, tidak ya. Jadi kalian mesti pakai abis combo itu ya. Jangan pakai awal-awal, oke? Oke, kita coba ke skill kedua, Snipe kayak gimana? Oke, ini masih diklik ya. Oh enggak deh, enggak usah diklik juga enggak apa-apa, tapi dia agak nunggu gitu, sakit banget anjir. Damage berapa tuh? 6 kali 4 kah? 24 damage ya, lumayan ya. Gila sakit banget, Pak. Oke. Tapi itu kayak bisa langsung dipakai deh. Kita coba bisa langsung diklik gitu, kita coba. Tuh bisa ya. Bisa langsung diklik tapi kayaknya damage-nya enggak sesakit itu. Oh, oke. Oke, jadi kayaknya tuh damage-nya sesuai dengan berapa lama kalian ngecas ya, teman-teman kayaknya ya. Dan apakah ini ngerusak? Wah, GG sih kalau dia beneran ngerusak. Coba nih, gue agak lama tahan. Klik. Tidak, oke. Okay. Dia nggak ngerusak blok. Ya bener, kayaknya dia kalau ditahan lebih lama, lebih banyak pelurunya, Pak. Kita coba ke sini deh. Kita coba ke sini deh ya. Harusnya lebih sakit nih snipe-nya. Ini enak nih snipe nih. Enak banget, anjir. Kita coba, karena kita bisa ngarahin dulu sebelum kita klik gitu kan. Yap, jelas. Jelas banget ya. Lihat nggak sih? Jelas banget kan. Anjir, ini dari berapa? Buset, sakit banget, Pak. Ini lebih dari 30 sih. 35 mungkin. Anjir, sakit banget. Kalau kalian langsung klik kayak begini doang terjadinya tuh ya. Oke, okay, let's go. Kita ke Five Stone Hammer. Kayak gimana? Oke, okay, begitu doang. Damage-nya berapa? 5. 5, really 5 doang. Oke. Okay. Itu kayaknya buat combo extender sih. Kayaknya buat combo extender ya. Coba apa kita bisa pakai di udara? Kita coba ya. Kalau bisa sih kayak GG sih, kita coba. Oke. Okay. Oke, okay, bisa. Bisa dipakai di udara teman-teman ya. Oke, okay. Oh gitu kombonya. Kayak gitu kombo itu. Oke, okay, oke, okay. Sip. Bisa dipakai di udara. Jadi itu kayak combo extender lah jatuhnya ya. Alright. Kita coba yang ke skill keempat. Apa ini impact dial? Kalau nggak salah ini counter deh. Ya, ini counter. Coba bentar. Gua ini counter. Kayaknya tuh dia kayak counter, kayak ngecharge gitu. Jadi kalau kita udah dipukul orang, dia ngecharge, habis itu kita bisa pakai lagi skillnya teman-teman ya. Kita coba. Let's go, kita coba. Ini kenapa dummy-nya ini kebalik sendiri anjir? Kita coba, let's go. 4. Oke, okay, kecas. Ada tanda suara zoom gitu. Artinya udah kecas ya. Kita bisa langsung aja pakai impact dial ya. Damage-nya gede sih so gue. Bam! Wah gila, 35 gila. Gokil, ini Usopp sakit semua anjir skillnya. Gila sih. Yang Firestar nih sakit tuh 25. Apalagi cuma kayak gitu doang. Gak kena, what? Ditembus aja. Apaan sih, gak jelas banget. Yaudah lah ya. Oke, okay. Let's go, kita coba untuk awaken-nya kayak gimana nih. Awaken-nya aneh pak, dia Sogeking anjir. Malah kembali ke sebelum time skip anjir. Lihat, tuh. Ke sebelum time skip, aneh anjir. Ya udahlah ya, let's go. Kita ke Gunpowder Star teman-teman ya, kayak gimana nih Gunpowder Star. Oke, okay. Oh alright. Oh gila sakit banget anjir. Berapa tuh damage-nya, 35 juga kayaknya dah. Anjir sakit banget gila. Sogeking snap. Oh dia langsung. Oh langsung pak, di damage-nya cus, damage-nya. Oh 15 lagi, oke okay, 15-nya 2 tuh, 30 tambah 8, anjir sakit banget gila.
Yang ketiga, Javerin. Oh, oke, okay. Javerin. Oke, okay. Dia main tumbuh-tumbuhan ya. Backworm. Oke, okay. Berapa tuh damage-nya? Oke, 15-an lah damage-nya mungkin ya. Mungkin gak tuh dia langsung mati lagi. Ntar gue coba deh. Aja tuh backworm OP banget, Pak. Bentar, gue coba lagi backworm-nya. Gue coba lagi. Backworm-nya berapa damage-nya? Gue penasaran. Ini soalnya gampang mati. Auto-aim, anjir. Tuh, auto-aim. Berapa? Iya, 15. Damage-nya 15 ya. Oke, okay. Tapi dia ada kayak fear-nya dulu gitu. Ada kayak nge-stun-nya gitu, teman-teman. Oh, gila nih. Gigi banget sih. Oke, okay. Bentar. Kita coba apakah ngerusak blok yang skill pertama. Enggak sih harusnya. Iya enggak ya. Terlalu OP gila kalau itu ngerusak blok. Soalnya gampang banget. Shogeking Snap. Kayaknya ngerusak. Oke, ngerusak. Tapi yang peluru keduanya. Peluru keduanya yang ngerusak teman-teman ya. Javerin kayaknya enggak sih. Javerin enggak. Enggak mungkin. Iya dong anjir. Ini ngerusak nih gampang banget sih. Gampang banget mau ngerusak bloknya. Kalau gitu backworm. Backworm enggak. Pasti enggak. Iya enggak ya. Dia enggak. Oke, sip. Anjir lucu banget. Ada muka Usop dong. Oke. Bagus sih menurut gua karakternya bagus sih. Ini enak apalagi jarak jauh gitu kan. Buat Emon enak banget gitu. Dari sini Pak tuh. Emon dari sini bisa gila enak banget Pak. Cuma sayangnya kalian kalau nembak dari situ kalian enggak bisa nembak tendangannya terakhir tuh. Karena dia damage-nya gede di tendangan terakhir teman-teman. Jadi kalian mesti nembak sambil mendekat. Nah, jadi kalau kalian mau ladder juga gampang gitu kan. Oke, okay, let's go. Sekarang kita akan langsung mencoba aja ke ranked ya Ikuzo. Oke, okay, let's go. The first match teman-teman ya. Lawan gue master kayak jago nih anjir. Gue gak yakin menang sih. Tapi ya sudahlah kita coba aja ya. Let's go. Usopp. Kita harus memanfaatkan jarak jauh kita teman-teman ya. Serangan jarak jauh gitu kan. Dari yang snipe dulu aja. Lawan gue apaan tuh anjir. Oke, okay. Botak anjir. Apaan tuh lawan gue. What serangannya langsung. Gue gak tau gue apaan itu. Nani. What character is that? Krillin kah? Oke, okay. Gue kata serang Emon. Oh bukan, oh Sanji tapi gak ada muka kuat. Kenapa dah? Kenapa gak ada mukanya? AM tembak. Anjir imagine 5 star. Wait, Emon. Ih gak kena. Mana? Emon. Aduh, dia langsung gitu dong. Oke, okay. Impact. Oke, okay, gue udah impact, udah masuk impactnya. Kita bisa langsung pakai aja, cuy. Tembak. Out, santuy. Emon. Aduh, shit, man. Gue pengen Emon, tapi jaraknya jauh. Cuman susah gitu ngedeketin dia. Oke. Okay. Oh, shit, no. Oke, okay. Oh, shit, man. Oh, shit, no. Oke, okay. Impact. Aduh, impactnya nggak guna tadi ya. Hammer. Snipe. Tembak. Wah, ngeblok nggak tuh, anjir. Emon. Aduh, nggak kena. Gue gagal dari imagine. Aduh, no. Pfizer. Oh tidak, tidak kena. Impact. Aduh gak kena, no. Hammer. No. Tembak. Oke, okay. Tembak snipe. Tembak. Kena lu, mati lu. Kena snipe gua. Oke. Cara pakai snipe kayak gitu teman-teman. Kalian mesti nunggu mereka nyerang-nyerang baru kalian pakai tuh. Hammer. Mampus lu, kena lu. Gua tembak. Impact. Iya lu kena impact. Kena sih impact gua gak tahu tuh anjir. Tembak aja coy. Tembak. Aduh gak kena. No. Tembak. Twing. Oh tidak. Ini tadi awal-awal kayaknya gak rusak blok 5 ton hammer deh. Ya gak sih. Yang awal-awal dia yang rusak blok cuman 5 ton hammer. Aji gak kena. Imagine 5 star. Wah dia gak blok mulu dong. Imagine. Ayo lu kena lu. Ayo lu. Apa impact. Oke, okay, masuk impact kena. Tembak. Aduh gak kena. Aduh imagine 5 ton hammer. Impact dial. Ya impact dial gak ngerusak blok pak. Yang serangan impact dial gak ngerusak blok. Gue kira ngerusak blok anjir. Ya udahlah ya. Impact. Oke, okay, masuk impact gue. Masuk lagi 5 ton hammer. Masuk lu. Oh aduh anjir gak kena imagine. Snipe. Aduh anjir, no. Impact. Wah, impact dia gak ngerusak blok. Sayang banget sih anjir. So, hammer. Ih, gak kena. Hammer gue nani. No. Five star. Wah, anjir. Oke, sip. Emon dulu. No. Tembak. Aduh, ikena anjir. Oke. Okay. Impact. Oke, okay, masuk tuh impact gue harusnya ya. Five star hammer. Aduh.
dia ngeblok mulu pak, jadi bagus banget kalau kita pakai aduh imagine no tembak dulu santuy masih ada impact daya. Oh jing, ih langsung rusak blok gua, gokil emang, gila Sanji. Oh dia pakai ini pak, bukan botak anjir, itu dia pakai skinnya si ini anjir, Mickey anjir. Ayo lu makan tuh anjir. At impact dial. Ih dia gak kena impact dial. Anjir dia ngeblok pak, imagine. Kena lu. Ya dia awaken dong anjir. Gak ada awaken lo ya. Gak ada awaken. Impact dial. Anjir sakit banget, gila gokil sakit banget anjir. Gua kalah sih dia anjir. Impact dial. Impact. Oke. Oke. Tembak dulu aja coy. Tembak. What? Oke, gak kena. Snipe. Oh shit man. Ten hammer. Impact dial. Tembak coy. Mampus lu. Mampus meninggal. Gila. Gigi gak guys? Aduh anjing. Oke, gue awaken karena gue mau mati. Jadi gue harus awaken. Sogeking moment. Oke, skill pertama langsung aja. Yang mana yang rusak blok tadi yang ketiga ya? Mampus lu. Oke. Gue gak tau bakal menang apa enggak nih, kita coba ya teman-teman ya. Let's go. Kita langsung aja, Pak. Langsung aja skill kedua. Aduh anjir. Kena. Mampus back off bomb. Let's go. Kena Iron Stone. Oke, let's go. Javelin. Aduh gak kena Javelin gue anjir. Nani. Oke. Sini lo. Sogeking. Mampus, serangan kedua kena. Meninggal. Gila, langsung bisa menang kah kita? Langsung bisa menang kah? Mau mana kamu? Kita pakai auto aim aja back off form. Imagine enggak kena. What the heck? Oke, Sogeking snipe. Back off form. Oh shit man. Kena lu. Oh no. Apa kita bisa menang? Apa kita bisa menang? Gak kena. Tembak. Kena lu. Impact. Gak kena. Langsung aja Tetonal Hammer. Aduh gak kena anjing. Aduh. Shit. Oh no. Nih gue mati nih. Nih antara hidup dan mati nih aja. Antara hidup dan mati. Kena. Mati. Yes. Gue menang gila. Gue sniper. Imagine. GG. Ini cut and run mode lah. Emang gue karakter jarak jauh anjir. Gimana gue karakter jarak jauh cok. Oke, gila menang gue ngelawan Sanji GG Gaming ya. Let's go. Kita ke next match. Oke, let's go. The second match. Waduh mapnya di mana ini, virus map baru anjir. Lawan gue. Waduh imagine. Biakuya gak tuh anjir. Oke. Santuy. Aduh di kok M1 gue. Gue nge-lag ya imagine. M1 gue begitu sih anjir. Oke. Di kok M1 gue. Nani. Aduh gak kena imagine. No. Kena gak? Kena. Ih, kena lagi. Hammer. Gue nge-lag sih. Cuma ya gak apa-apa lah. Gue rada nge-lag sih anjir. Ini gue nge-lag banget anjir. Berapa ping gue dah? Snipe. Ih, kok dilepas bang? Jangan dilepas bang. Bang, mati dong. Mati, gak mati. Aduh, nge-lagnya imagine. Meninggal. Gila nge-lagnya. Apa ping gue berapa ini buset? Hah? Ping gue 600. Imagine liat gak 400. Buset dah. Bang ini gak kurang nge-lag bang. Gak kurang nge-lag bang. Aji ini by the way yang snap nih auto aim loh. Aji nge-lag banget pak imagine. Aduh. Gila ini kalau gue nge-lag kayak masih bisa menang. Mencurigakan banget sih ini orang. Aduh karena imagine. Impact. Nyerang dong. Aduh dia gak mau nyerang dong imagine. Snipe.
Oke, celakanya tembak di udara. Badut tuh yang snap bisa dipakai di udara, teman-teman. Ya, ternyata ya. Oh shit, man. That's fucking hurt, man. Hey, man. Hammer. Tembaknya. Tembak terus. Emon. Oh shit, ngelag banget. Ah, ping gue 500. Apa ini, anjir? Impact. Casey nggak tuh impact. Eh, Casey. Oke, sip. Impact dial, no. Meninggal. Eh, ping gue 700-500 ini. Imagine. Snipe. Gak kena. Hammer. Anjir tuh hyper armor ya? Hammer ya? Yang hammer tuh hyper armor loh. Gue masih kena serang aja. Gue masih tetap bisa pakai skill ya, anjir. Pakai lagi aja. Aduh, anjing ngelag, cu. Ngelag ya, anjir. Impact. Aduh, gagal dong impact gue. Ngelag. Kena tuh, kena. Emon terus. Oh shit. Set. Firestar. Langsung snap. Ngelag ya. Kesel banget gue ngelag ya, anjir. Oke, santuy. Hammer. Aduh, gak kena, anjir. Snap. Dari jarak, naik. Langsung kena. Kena gak tuh? Kena dong, imagine. Mati gak? Ih, gak mati. Oh, mati. Sip. Oke, yang terakhir tinggal gue awaken. Harusnya gue bisa menang ini ya. Apa gue bisa tanpa awaken? Impact dial. Ih, kena gak tuh impact dial gue? Kagak. Oh, kena. Aduh, gak kena, anjir, sayang banget. No, hammer. Oke, block. Fire. Oke, snipe. Dia gak ngeblok snipe gue dari tadi, sumpah. Dia gak ngeblok snipe gue. Dia gak tau kali ya, kalau snipe itu auto aim, anjir, bisa ke atas, sumpah. Snipe, oke, impact. Wah, gak kena impact gue kayaknya ya. Gak kena. Oke, kalau dia lama cooldownnya berarti dia gak kena, teman-teman ya. Aduh, gak kena, imagine. No, fire set. Ini ngelag banget, anjir. Oke, gue awaken ya. Udah, gue awaken aja kelamaan gitu kan. Gue awaken aja gimana. Langsung fire powder. Ngapain kamu? Snipe. Langsung javelin. Aduh, dia awaken juga tuh. Dia awaken juga gak tuh? Sempun Zakura Kageyoshi gak tuh? Back one. Kena gak? Di kok gak kena sih? Oke, okay. Gun powder. Oke, okay. Oke, okay. Santuy, kita bisa dari jarak jauh, kita bisa langsung sogeking aja. Anjing, ngelagnya imagine. Sogeking. Kena 3 kali lo ya. Langsung javelin. Aduh, javelin gua enggak pernah pakai anjir. Backbomb. Kena enggak tuh backbomb gua? Idi, gunpowder. Meninggal. Gila. Usop GG banget, Pak. Gila, gua padahal main dengan ping 400-500, guys. Gak ngeblok dia dari tadi, anjir. Gak kayak yang pertama, sumpah. Yang pertama ngeblok mulu si Sanji, anjir. Cuman ya udahlah. Oke. Okay. Ya, kita langsung aja ke match yang ketiga. Oke, okay, lawan gue sekarang Frieza. Alright, Frieza. Lawan gue Frieza moment gak tuh? Oke. Okay. Oh shit, buset. Gue belum pernah lawan Frieza, sumpah, sebelumnya. Jadi gue tidak tahu skill-nya apaan. Impact. Oh, tidak tahu gue lawan skill apa. Snipe. Kayak snipe. Lepas snipe. Langsung hammer. Aduh, imagine gak kena. Phaser. Kena. Meninggal gak tuh? Oh shit. Oke. Okay. Ini Frieza skillnya lumayan, apa ya, menyedihkan sih. Ini nih, yang ini nih. Ini ngerusak bok nih, anjir. Impact. Dia auto aim, anjir. Oke. Okay. Oh shit, itu auto aim sih. Anjing, sakit, Pak. Nah, kabur. Oke. Oke. Firestar. Oke, okay, impact now. Impact. Gak kena. Imagine. What? Gak kena. Snipe. Oh shit. Gagal snipe. Oke, okay, sih. Satu. Firestar. Oke. Okay. Oh shit. That's fucking hurt, man. Impact. no. Anjing, sakit banget. Anjing, itu sakit banget. Gila. Oh, kena mataharinya apa yang sakit, Pak? Oke, okay. Kena mataharinya sakit banget, anjir, sumpah. Gila, kena mataharinya. Oke, okay, boleh juga sih. Oke, okay, ini. Oke, okay, impact. Oke, okay, impact gue udah keisi. Oke, okay. Impact gue keisi. Oh, fuck. Impact. Ngakam impact gue. Langsung aja. Oke, okay. Menghindar dulu. Sniper. Oke, okay. Oke, okay. Nih. Kombonya rada-rada sus. Impact. Ih, kena dapet darut gitu impact gue. Oh shit, that's fucking hurt, man. Mati gak? Oke, okay, mati. Oke, okay, sip. Dia kalau lagi matahari bisa diserang, cuy, ternyata, cuy. Oke. Okay. Nanti, cuy. Hammer!
Mampus lu, snipe cowok. Impact, aduh gue terlambat mau impact dong. Itu kayak bisa di impact deh, kayaknya bisa di impact. Kayaknya gue atau juga di Infreeza. Rada-rada gimana gitu, ih kena dong. Mampus lu kena. Impact, aduh terlambat. Gue serang doang, M1 mati dong imagine. Oke. Langsung aja snipe dari jungle. Aduh sakit tuh ganjir. Oke, serve. Impact. Oh shit, dead matahari sakit cuy. Jangan sampai kena itu. Itu kalau kena mati sih. Snipe. Aduh dia blok dong. Oke, santuy. Oke, hammer now. Mati enggak? Wah, dia awaken. Oke, dia awaken. Saatnya aku awaken juga, Ibu. Saatnya aku awaken juga ya, teman-teman ya. Langsung aja ke 3. What the fuck is that thing? Anjing 3, Pak. Backworm. Anjing, diapain tuh gua anjing? Diapain? Anjing, sakit banget. What the fuck? Sakit banget, gila. Sakit banget, anjing. Oke. Anjing, sakit. Itu sakit banget sih. Backworm. Oke, kena. Kena. Jatuhin. Iya, mati. Gila, yes. GG. Gila. Anjir, Frieza ngeri juga kalau udah awaken loh. Ngeri juga, tapi masih kalah sama Sogeking ya. Sogeking luar biasa ini. Usopp, anjir, enak banget, Pak. Usopp enak sih, menurut gue enak, teman-teman ya. Sangat worth it menurut gue, teman-teman. Dengan harga 2.000 euro, 2.300 atau 2.400 gitu, gue lupa. Kayaknya sih gak nyampe 2.500 deh. Tapi skill-skillnya GG gitu kan. Auto aim, ada beberapa yang auto aim. Kayak skill keduanya dia gitu kan, yang sniper. Itu mau kalian dia udar di udara pun musuhnya tetap kena coy. Kita udah coba tadi beberapa kali kan, dia di udara lompat-lompat, dia kira gak akan kena gitu kan. Kena juga ternyata anjir. Itu auto aim anjir, enak banget sumpah. So ya, itu dia untuk ABA, untuk Usopp. Selanjutnya berarti tinggal Frieza ya. Frieza gue akan coba untuk dapetin juga. Ya kumpulin duitnya dulu karena gue baru 1.000 duitnya. Butuh 1.500 lagi kalau gitu ya. Karena dia harganya 2.500, paling mahal cuy. Dari semua update kemarin itu paling mahal dia ya. Padahal update-nya tuh Kirito sama Usopp kayaknya lebih bagus gitu. Tapi ya udahlah ya. Oke ya, itu dia untuk video kita kali ini. Lagi yang suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika mau. Gak usah subscribe juga, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.